pada dasarnya hari ini kita di sini selaku dewan Smart City ataupun tim dan tim pelaksana Smart City lebih kepada open diskusi aja Pak. Jadi hari ini Pak keterkaitan kita adalah sebagai tim pelaksana kalau kepala SKPD ada di dewan Smart City, kemudian para kabak, kami kasih yang terkait ada di tim pelaksana Smart City. Ada beberapa hal yang disampaikan bahwa emang akan selalu terjadi perubahan, selalu terjadi prediksi karena memang tidak sinkronnya antara berbagai dokumen itu dengan keadaan dan datangnya sesuatu aturan yang kemudian ya. Saya lama sekali di Bapeda, saya sudah sampaikan dulu bahwa karena dasarnya Bapeda itu dalam membuat mematching-matchingkan program itu banyak yang rasanya kawin lari ya. Jika kita musim perencanaan lalu ketika kita mendapatkan realisasi itu kedapatan lain yang direncanakan, lain yang dikerjakan. Padahal logikanya itu yang pertama itu adalah pada waktu tahun 99 waktu itu kita pernah mengolah Renstra namanya sebenarnya kan Renstra. Kalau seperti itu polanya semua clear. Kenapa? Karena setelah ditetapkan visi misi oleh wali kota, kita menyusun program, kita bawa program, jumlah program itu sama sih, 14 program, dan dia lintas SKPD, program itu coklat dan kedamanya program pengendalian banjir, 3 program itu yang ditanggung jawab wali kota, ya SKPD masing-masing. Ada di Pulau Kota, ada di PO, ada di lain-lain program itu. Pada dasarnya perlu kami sampaikan bahwa draft Master Plan Smart City ini adalah menyesuaikan dengan RPJMD Pak. Jadi itu yang sehingga bisa sinkron. Namanya kami di sini ingin tahu apa hasil dari setelah evaluasi kemarin Pak. Kita ada evaluasi dari Kemenpan di provinsi, itu coba lakukan lagi review untuk ke perencanaan kita. Hanya saja memang Pak, dalam istilah perencanaan kami juga kadang-kadang kita mengalami kebingungan. Kita akan bentuk tim yang sebenarnya coba kita balik dengan pola kita yang lama. Yang pertama adalah yang evaluasi dulu. Yang diperlukan dalam evaluasi itu seperti apa? Yang benar seperti apa? Baru kita rencananya kita cocokkan. Ya.